sudah memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum semua. Saya Datin Corny di tempat di sini. Welcome to Pen Merah Channel. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Fatia tak pernah salah. Nama suami Heliza Helmi dicatat dalam Suruhanjaya Security. Tular di media sosial tentang suami kepada Heliza Helmi iaitu Datuk Seri Mahadi bin Badrul Zaman selepas Suruhanjaya Security Malaysia menyenaraikannya dalam Investor Alert List. Menerusi satu hantaran di media sosial, nama Mahadi disenaraikan atas sebab menjalankan pasaran modal tanpa lesen untuk berurus niaga dan pemasaran saham syarikat awam yang tidak tersenarai. Dalam pada itu, individu yang sama turut membuat semakan di laman web Istiadat Negara dan mendapati nama Mahadi tiada dalam senarai penerima gelaran Datuk Seri. Isu itu mendapat perhatian ramai warganet di media sosial, apatah lagi sebelum ini ada pihak yang tampil mendedahkan aktiviti penipuan syarikat milik Mahadi. Malah ada yang membangkitkan nama aktris Fatia dan bersetuju dengan kenyataannya sebelum ini mengatakan Mahadi merupakan seorang skamer. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.